Puluhan warga Desa Cisalek, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengalami keracunan pada Kamis, 12 Oktober tahun 2023. Tim kesehatan dari Polres Cilacap, khusus untuk pasien yang keracunan makanan. Selamat malam, kami mohon laporkan. Kami kasih dokter sementara Cilacap bersama dengan Kapolsek, dokter dan Kapolres Cimanggu 1 dan Pak Bebin saat ini berada di Puskesmas Cimanggu 1 terkait dengan adanya keracunan massal setelah menyantap makanan syukuran dari orang warga di Desa Cisalak, Cimanggu. Kita laporkan kemudian saat ini pasien telah ditangani oleh tim medis dari PKM Cimanggu 1. Jumlah yang dirawat di sini adalah 38 pasien. Jadi kita sama-sama dengan Polresta Cilacap kita laksanakan penanganan. Semoga apa yang kita lakukan dapat meminimalisir terjadinya kegawatan yang lebih fatal. Demikian dilaporkan dari Cimanggu 1. Selamat malam.